pagi teman-teman. Kami ingin menyampaikan yang pertama adalah terus memperbaiki kualitas data. Jadi kualitas data kita terus perbaiki karena setiap bulan kita melakukan evaluasi dan setiap bulan pula ada peraturan Menteri Sosial yang kita perbarui dari bulan sebelumnya. Nah, dari mana sumber perbaikan itu? Yang pertama adalah usulan dari daerah. Ada daerah mengusulkan tambah, tapi ada daerah yang juga mengusulkan kurang. Ini penyebabnya ada meninggal, ada pindah, dan sebagainya. Tapi ada juga yang perbaikan. Jadi misalkan dulunya yang terima istrinya atau suaminya meninggal, pindah ke ahli waris. Yang kedua adalah kami punya situs usul sanggah. Nah, di usul sanggah itu ada datanya. Ada yang kita setujui, disetujui oleh daerah, tapi ada yang tidak. Nah, kemudian ada yang menyanggah juga. Ini mestinya berat, tidak berat. Tapi kenapa dia dapat bantuan? Nah, itu juga kita cek. Kalau memang betul, ya kita setujui. Kalau tidak betul, ya kita tidak bisa. Yang ketiga adalah dari data bencana. Jadi biasanya kalau sudah bencananya kayak longsor, rumah habis, begitu kita langsung masukkan datanya semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah data dari media. Jadi kita scanning, jadi tiap hari itu Humas itu selalu mengirim berita dari media tentang laporan-laporan tentang masyarakat bagaimana, terus kita tidak lanjuti kan, kita cek ke lapangan. Nah, ternyata misalkan ini orang miskin tapi dia belum dapat bantuan, kadang juga dia belum perekaman gitu. Tapi kalau kita turun biasanya kan dengan daerah, jadi daerah tahu kondisinya. Sekarang ini pejuang muda itu lagi tag dia lokasi-lokasi itu dengan memoto rumah dan kemudian mengecek kondisinya. Jadi anak-anak pengurus pejuang muda kami punya berapa itu ya kan? 5.140. Jadi per daerah itu ada 10 anak dia selama 3 bulan dia bekerja. Nah, kemudian berikutnya adalah dari analisa kami, geotek dan data spasial. Nanti kami bisa tunjukkan. Jadi perkiraan kami kalau di kota itu rumahnya lebih dari 100 meter itu mungkin dia mampu, perkiraan kita. Tapi sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, data itu adalah dari daerah. Jadi ini kita kembalikan data ini ke daerah. Kita kembalikan ke daerah, daerah untuk ngecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya, ya mohon maaf gitu, rumahnya bagus sekali, ada mobilnya, itu terima. Nah, ini tapi kita kembalikan ke daerah. Mereka lah yang berhak ngedrop. Nanti setelah kami serahkan ke BKN, itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624, ya 31.624 ASN yang aktif. Itu setelah kita cek di data BKN, mungkin yang sisanya itu sudah pensiun. Itu 28.965 ASN aktif. Nah, ini akan kita kembalikan ke daerah. Itu tersebar di 511 kota kabupaten di 34 provinsi.
Nah, itu nanti akan kita kembalikan ke daerah, daerah cek. Ada yang profesinya sebagai dosen, ada yang profesinya sebagai ya ASN, ada yang profesinya jadi tenaga medis dan sebagainya. Nanti itu akan kita kembalikan data ini. Saya berharap daerah memberikan respon balik kepada kita. Nah, kemudian yang geotag itu bentuknya seperti ini kira-kira. Kita sudah tandai alamatnya. Yang kira-kira di kota itu sekitar 100 meter persegi lebih. Dan letaknya di jalan poros-poros. Mohon maaf, ada yang kita tahu, saya sudah datang ke tempat tersebut, tapi kemudian di tag seolah-olah alamat itu di tempat lain gitu, sehingga saat kita cari bukan di situ alamat itu, padahal itu di data kami alamatnya di situ. Tapi kemudian kalau kita cek secara teknologi tiba-tiba lari data itu. Ada yang konfirmasi di Martek mungkin mengerti tentang teknologi sehingga seolah-olah tidak di situ. Tapi alamatnya kami punya. Karena itu kita akan kembalikan ini kepada daerah. Ini terus-menerus, ini belum selesai. Ini kita akan lakukan terus, yang sudah selesai kita akan serahkan ke daerah. Untuk daerah memperbaiki ini. Jadi yang data usulan daerah itu 10 juta, di total ya seluruh daerah se-Indonesia, 10.091.564. Kemudian diperbaiki oleh daerah, jadi kita harus perbaiki karena kadang link-nya tidak sama, kadang namanya tidak sama dengan data Dukcapil gitu. Nah, itu kita kembalikan. Nah, kemudian dikembalikan kepada kami itu 33.851.039. Nah, tapi kemudian ada yang ditidaklayakkan oleh daerah. Jadi yang menidaklayakkan itu daerah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 itu adalah daerah. Data itu yang tidak ditidaklayakkan oleh daerah itu 1.045.096. Nah, kemudian yang ketemu geoteknya itu 319.112 yang ketemu geoteknya. Dia berhak mengusulkan, tapi kita juga harus cek dulu apakah data itu betul atau tidak, meskipun dia usulkan. Mudah-mudahan nanti kami segera terima jawabannya. Seperti itu. Peraturannya adalah tidak boleh yang menerima pendapatan rutin, pendapatan apa namanya, rutin dari pemerintah. Seperti itu. Kalau PNS kan dapat gaji tetap dari pemerintah. Macam-macam ada yang dulunya bukan PNS miskin, terus dia masuk jadi PNS, begitu. Ada yang begitu macam-macam tahunnya. Tapi memang kita perbaiki terus, gitu. Jadi sebetulnya kita sangat mengandalkan daerah, gitu. Tapi ya terus kemudian kalau tidak ada perbaikan, kemudian nyata kita tertulis di KTP PNS, masa kita ya diem saja. Akhirnya saya coba perbaiki, kemudian kita ajukan itu ke BKN dan kemudian kami mendapatkan jawaban dari BKN ini tadi. Jadi itu ada yang sudah pensiun mungkin ya. Seperti saya undang teman-teman supaya teman-teman tahu bahwa kita terus lakukan improvement untuk kualitas data kita.